Awal memang aku udah suka sama kamu gitu. Cuman ya aku malu aja. Halo guys, jadi kali ini gue bakal ngeprank. Ngeprankin teman ya. Temannya itu memang baru beberapa kali ketemu. Gue bakal ngeprank dan ini sebenarnya temannya teman gue. Jadi dulunya temen gue itu pacaran sama dia, dan sekarang udah jadi mantan. Dan temen guanya itu memang pernah di prank pas waktu nikahnya. Jadi kebenaran dia lagi ada di Bandung, dan memang orang Bandung gitu ya. Jadi gue tadi udah janjian buat kesini, dan gue pengen ketemu sama dia. Dan gue bakal ngeprank, gue bakal nembak dia, dan gue bakal katakan sesuatu. Gue pengen tahu reaksinya kalau cewek baru ketemu terus gue tembak, reaksinya bakal seperti apa, dia bakal nerima gue atau apa gitu. Nanti kita saksikan videonya seperti apa, dan kita masih nunggu kedatangannya. Dan gue tadi udah janjian di daerah Pasteur ini, dan gue dibantu sama Apple. Ini sebelah sana. Emang ente kan gak kenal ya? Ente juga gak kenal. Nanti si kameranya lu usahain kamera tersembunyi banget gitu. Mau itu ditutup sama tas atau pakai jaket. Yang penting ini harus real. Dan gua udah janjian tadi. Udah janjian sama dia, janjian di sini. Siap. Oke. Oke. Sebunyi mungkin ditutuplah pakai naon gitu ya. Supaya gak mencurigakan gua lagi ngeprank sama ente. Dan dia sebenarnya bukan pegiat media sosial ya, jadi dia nggak tahu channel YouTube gue seperti apa, dan gue bakal ngeprank sama dia. Dan gue pengen tahu reaksinya kalau misalkan cewek ketemu cowok ya kan, terus katakan sesuatu seperti apa, nah, reaksinya. Oke guys, itu aja, ikutin gue masih nunggu. Ente nanti standby pul di sana ya. Meja itu kosong kan? Nanti ente di situ. Oke? Okay? Nah, gue pengen tahu tebakan ente. Gue diterima atau ditolak? Kayaknya kan baru pertama ketemu, jadi nggak akan diterima. Oke. Okay. Buktikan. Baca. Kan? Diangkat deh. Diangkat deh. Wah, gimana nih? Tapi dia masih oke tadi. Kan dia ini datang. Keburu tutup, bro. Gagal bos, yang tutup teh bos, tekap buru teh. Ayo dong, angkat dong. Jangan mainnya terkeluar, pasti tadi ngomongnya nanti dikabari. 15 minutes later. Kamera tutupan eta nu hareupeun dahar maneh ningalikeun wae anjing, ningalikeun ka aing. 5 minutes later. Hey. Halo. Kita kemana aja? Ada aja. Kamu apa sih ini? Kegiatan sekarang apa aja? Kegiatan paling. Emang kamu ngekos masih di Pasteur? Masih. Di mana? Di Babakan Jeruk. Kamu tahu sih Tio udah Udah tahu. Tahu dari mana? Tahu aja. Kapannya terakhir ketemu sama kamu? Terakhir tahun lalu ya. Tahu, pas waktu ini di Kopi Dom. Ya, terakhir waktu itu aja. Si Ibe sama si Abu. Kemarin ketemu sama si Abu. Oh iya, Mas. Oh iya? Sama si Abu. Jadi kita tuh gini, tadinya mau bikin ini, bikin video gitu ya, video sama si Abu, si Abai gitu kan. Nah kita memang butuh model, jadi ya buat masuk di framing gitu, adegannya. Kemarin mau bikin, ceritanya mau bikin joker-jokeran, tapi nggak jadi. Kenapa?
tahu males anak-anaknya ini apa namanya ya gitulah, jadi udah bikin skrip segala macam jadi nggak jadi deh. Kamu kegiatan apa sih? Aku kegiatannya cuma kerja aja. Sama kita tuh nggak konten apa ya, konten olahraga gitu, jadi buat ngisi channel aku gitu. Cuma boleh gitu. Nanti hah? Berkabar aja. Mau nggak? Tapi ada CTO loh sih. Ada CTO lagi. Enggak, maksudnya CTO masuk ikutan di situ. Emang konten apa dulu deh? Ya maksudnya ya konten-konten kreatif lah, maksudnya konten-konten ya yang kekinian lah, kayak youtuber-youtuber gitu gitu kan. Ya kalau aku sih nggak ada masalah ya. Kalau misalnya ada CTO mau ada CTO sih nggak masalah. Ya, dia udah nikah. Hah? Udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak. Kamu kapan nikah? Kita belum lah, nanti aja. Kenapa? Belum ada pasangannya. Masa sih? Kamu kan cantik gini nggak? Jadi kalau cantik harus ada pasangan? Iya, maksudnya tuh kan kalau cewek cantik kan ya gampang lah gitu nyari apa namanya? Nyari cowok gitu. Mencari pasangan itu menurut aku ya harus bisa menyeimbangi kitanya juga sih. Menyeimbangin. Kamu emang milih-milih ya? Bukan milih-milih. Apa? Tapi yang bisa apa ya, membuat kita menjadi lebih dewasa lagi lah. Berdampak ke lebih baik lagi. Berarti kamu belum menemukan yang pas. Emang nyari kelihatannya gimana sih? Yang ganteng berarti udah masuk kriteria. Ganteng sih enggak ya. Kalau ganteng kan relatif. Berarti. Emang relatif cowok ganteng kayak gimana? Cowok ganteng tuh biasanya yang tinggi, yang cakep, yang putih. Kalau aku mah enggak sih biasanya. Yang penting ya pekerja keras. Kalau aku masuk kriteria nggak? Menurut kamu, maksudnya menurut kriteria kamu, kamu masuk kriteria nggak di situ? Kalau menurut aku, gimana ya? Aku masuk lah. Hah? Masuk? Serius? Serius? Jadi gempur ya? Apa ya? Sebenarnya aku malu sih. Sebenarnya emang dari kemarin-kemarin sih aku ngajak, pernah nge-DM ke kamu kan? Ngajakin ini dibantuin video klip dong gitu kan? Aku nyari-nyari kontak kamu gitu. Ternyata aku pernah nyimpen kontak kamu gitu kan kemarin. Tadi kan aku nge-DM tuh minta WA. Pas aku nyari, aku kan nyari-nyari kontak gitu ya. Ternyata kok ada Kitio. Ini dia namanya Kitio gitu. Ya aku ngasih nama. Soalnya aku udah dari dulu sih namanya apa ya? Aku pernah lihat pertama kali kamu itu sebenarnya bukan waktu di Kopi Dom. Oh, gimana? Ingat enggak pas waktu si Tio bawa kamu di belakang BIP itu di ngopi kita tuh di pinggir jalan, terus di hayat, di belakang hayat itu. Aku pertama kali lihat kamu di situ. Oh, aku iya, depan Limijat. Ah, itu. Ya sama, kalau sama si Ali ya. Iya. Aku pertama kali lihat kamu gitu. Aku pikirnya gini, kok si Tio bisa gitu dapetin cewek cantik kayak kamu gitu. Iya, serius beneran. Aku pernah aji gitu si Tio. Aduh gue nagelis gitu, bapak kredo gitu. Cuman ya apa namanya ya, ya aku gak apa-apa sih, maksudnya ya dari situ-situ gitu ya. Pasti terus ketemu lagi gitu kan, ketemu lagi. Terus nanya si Tio, oh udah putus katanya. Terus si Tio juga udah memang ya udah putus juga gitu kan, udah nikah juga gitu. Jadi udah gitu. Aduh gimana ya? Aku gempur sih. Sebenarnya gini, aku sih nggak bisa basa-basi. Maksudnya basa-basi sih banyak, cuman aku nggak enak aja gitu ngajakin kamu kesini. Terus nggak enak juga sama si Tio gitu ya. Ya meskipun apa ya? Ya meskipun aku tuh temen-temen bahkan kemarin si Tio di kosan aku.
sampai sehari lah. Ya, sempat ketemu juga. Tapi aku nggak enak. Cuman aku harus jujur aja gitu. Aku harus jujur. Aku nggak bisa. Apa? Biasanya aku kalau ke cewek itu kalau udah tertarik suka ya tertarik gitu. Masa sih kamu nggak kamu cantik gini jomblo gitu. Aku aneh aja gitu. Ya banyak kok di luar sana yang cantik masih jomblo, masih sendiri, masih apa ya? Ya belum menemukan aja. Menemukan apa sih? Masih. Ya kalau misalkan ada yang menemukan ya kalau misalkan ada kamu yang ada yang menemukan sesuatu yang memang kamu kriteria kan gitu. Itu mau gimana? Ya selagi orang itu misalnya orang itu mengungkapkan ya kita kan tahu ya. Tapi kalau seseorang itu tidak mengungkapkannya bagaimana kita bisa tahu? Jadi kamu lebih baik jujur ya. Iya, kita kan kalau misal kejujuran aja. Kalau misalkan emang sih aku malu sebenarnya malu sih ngomong kayak gini. Cuman aku enggak bisa bohong. Aku udah apa namanya? Aku mau jujur gitu, jujur. Jujurnya maksudnya dari awal memang aku udah suka sama kamu gitu. Cuman ya aku malu aja, malunya tuh ya kita juga baru kenalan gitu kan, baru ya kalau baru kenal berapa kali ketemu juga berapa kali. Cuman ya memang kalau aku sih ya cewek biasanya dari cantiknya dulu, udah itu. Kalau aku harus ngeliat cewek dan cantiknya dulu. Karena buat aku tuh hal-hal lainnya itu ya bisa jalan, ya jalan lah pas ya urusan itu sifatnya jelek atau apa. Yang penting ya mending cantik aja dulu gitu. Urusan misalkan ya aku nggak suka karena sifatnya kan bisa sebenarnya sifat kamu itu bisa diubah. Berarti kamu melihat cewek itu dari segi luarnya dulu ya. Iya. Baru dalemannya. Iya gitu biasanya. Iya maksudnya tuh aku malu sih aku malu sih bah. Aku malu jujur kayak gini aku malu. Semua aku malu. Cuman memang. Emang aku nggak bisa bohong gitu dari awal ya udah suka sama kamu. Maaf ya. Kenapa harus minta? Enggak maksudnya ya itu maafin gitu kalau aku lancang gitu. Ya menurut aku sih enggak. Tapi aku harus. Dari awal memang aku udah narik simpati sama kamu. Nah, kamu cantik gitu aja sih. Kok aku jadi kesanan ya? Ya tiba-tiba aneh aja sih kamu ngungkapin perasaan. Ya secara kan kita juga untuk ketemu juga baru berapa kali. Untuk komunikasi juga gak terlalu sering. Iya emang sih cuman ya gimana ya? Ya mungkin di kesempatan ini gitu ya. Aku pikirnya gini, aku udah umur udah tua gitu ya. Saatnya memang udah nyari pasangan hidup lah ya. Aku mau coba ungkapin sama kamu gitu. Ya kamu mau enggak gitu kan. Jadi pacar aku gitu. Aja sih. Baca. Ya, tapi kan kalau misalnya aku mencoba itu kan ya, aku cuma butuh apa ya namanya. Ingin tahu lah sejauh mana sih kamu tuh benar-benar suka sama seorang cewek. Pengorbanan kamu tuh sampai mana? Emang harus berkorban ya? Iya dong. Iya. Ya maksudnya ya siap sih kalau misalkan aku diterima. Ya maksudnya kamu jadi pacar aku ya. Ya siap aku dengan segala sesuatunya gitu kan. Ya aku udah mulai mau serius.
siap ini dari mana? Siap dari dalam arti apa? Dari batin oke. Dari batin oke. Kalau lahir sih oke. Ya maksudnya kalau secara lahirnya sih ya aku belum bisa apa-apain gitu. Cuman ya kalau misalkan buat ke jenjang serius sih ya aku siap gitu kan. Aku siap dengan segalanya gitu. Ya itu juga kalau misalkan ya emang aku tahu gitu kan ini memang memalukan banget gitu ya. Aku bisa karena kita baru ketemu. Ya ini memalukan banget gitu ya. Jadi tapi ya aku harus ungkapin sama kamu gitu. Aku mau jadi pacar kamu. Tapi aku kan juga butuh pembuktian dari kamunya. Karena kan secara aku sama kamu juga baru kenal dan aku belum begitu mengenal kamu bagaimana gitu. Ya aku butuh sesuatu yang lebih yang bisa meyakinkan aku kenapa aku harus menerima kamu. Ya kamu maunya gimana? Maunya dibuktiin sama apa? Ya apa ya? Ya terserah dari kamunya gitu yang bisa meyakinkan aku bagaimana biar aku bisa menerima kamu. Ya udah nanti aku buktiin gitu, buktiin sama kamu. Aku pengennya gini, aku pengennya kita punya status dulu pacaran biar aku nggak buang, maksud aku gini, biar aku nggak buang sia-sia waktu aku gitu, bahwa aku punya pacar dan aku bakal ngebuktiin sama kamu bahwa ya selama ini aku yang aku korbanin sama kamu itu jelas gitu, karena aku udah punya pacar sama kamu gitu. Ya aku bukan bakalan baca. Ya kalau cuma sekedar itu aja kan berarti menurut aku udah telepon angkat dulu aja. Nah, gampang. Udah apa cowok kamu? Bukan. Kecengan? Atau kecengan? Bukan. Atau dia yang ngeceng sama kamu? Gak tahu aku juga. Tapi kalau kenapa itu video call padahal angkat dulu aja? Biarin aja. Biarin. Nanti jadi manjang kan enak ya. Emang maksudnya itu cowok? Bukan. Aku cuman teman aja sama dia. Teman aja. Maksudnya teman dekat? Enggak sih. Cuman teman sharing aja. Tapi kok video call? Tapi kok bisa video call? Lah, sesama teman emang enggak boleh video. Ya sih aku cuman cemburu aja gitu lihat. Cemburu ya kenapa? Enggak, maksudnya itu lihat orang bisa video call sama kamu padahal aku baru dapat kontak aja gitu dong, untuk kamu aja. Tuh, berarti kan berarti sama kamu kurang dong sama aku gimana sih? Untuk mendapat kontak waifu aja berarti kamu ya ibaratnya baru ya betul sama kamu tuh kurang. Tapi ya maksudnya aku nggak bakal nyanyiin kamu sih kalau kamu bisa nerima aku jadi cowok kamu. Ya kalau aku ya secara pribadi cowok ngomong aku nggak bakal nyanyiin kamu itu mah udah basi banget ya, karena sesuatu tuh nggak bisa dipercaya dengan kata-kata gitu, harus dengan perbuatan, harus dengan ya yang lebih lah gitu biar si cewek itu yakin ya berarti kamu nih pantas buat si cewek ini. Kalau dari kata-kata ya semua orang juga bisa kan. Iya. Cuman saya akan gue bakal buktiin sih, aku buktiin apa namanya, aku bakal buktiin sama kamu. Ya aku juga bilang, aku buktiin sama kamu ketika aku punya hubungan status sama kamu gitu. Aku gak mau sia-sia gitu kan. Aku gak bakal sia-sia, aku bakalan ya setia sama kamu. Karena salah satunya ya kamu mau paling cantik gitu. Di antara temen-temen ya maksudnya teman-teman aku yang cewek-cewek lain yang maksudnya cewek-cewek lain yang memang aku kenalin gitu ya, salah satunya kamu yang memang yang menarik gitu. Maksudnya itu aku tuh ya apa ya, ya aku pengen punya status jelas gitu sama kamu. Menurut aku status itu
nggak penting ya. Karena kan ya kamu sama aku kan udah dewasa, ada sama-sama dewasa gitu kan. Jadi untuk status apa sih, apa sebuah status gitu? Iya, maksudnya tuh kan maksudnya kan biar jelas gitu, biar gini, biar kamu nanti kalau misalkan kamu tahu kamu pacar aku, kamu tahu cewek aku gitu kan, jadi orang tuh tahu kamu tuh nggak bakalan digangguin sama orang lain, aku bakal komitmen, jaga komitmen itu gitu ya. Aku juga nggak akan cari cewek-cewek lain gitu kan, ya itu kan jelas juga. Kalau misalkan kita nggak jelas, ya jalanin aja dulu, nanti kan aku bisa jalan juga sama orang lain, kamu juga bisa jalan sama orang lain gitu. Aku cuma minta kamu apa namanya ya, mau apa enggak aja sih gitu ya. Kalau enggak aja juga enggak apa-apa, maksudnya enggak, kamu enggak nerima aku juga sih enggak apa-apa, cuma ya aku berharap kamu bisa nerima aku gitu. Gimana ya, karena aku juga baru mengenal kamu, katanya juga kenal gara-gara teman ya, akunya juga enggak bisa gimana ya, belum bisa memberikan jawaban sekarang lah. Terus kapan dong aku harus nunggu jawaban? Karena gini, apa namanya, aku nggak mau gitu, nggak mau, maksudnya nggak mau lama-lama kenalan, nggak mau lama-lama gitu kan. Iya, kalau misalkan kamu siap gitu ya untuk segala halnya, aku pengen ngajakin kamu ke jenjang lebih jauh juga gitu ya, kalau kamu serius gitu ya. Ya aku serius ngomong gini gak, karena aku serius, aku udah pengen nikah gitu. Calon istri juga yang jelas gitu. Itu. Jadi kalau kamu nggak nerima juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman ya aku akan buktiin kalau misalkan kamu udah siap jadi apa namanya, kamu nerima aku akan buktiin sama kamu. Nggak, aku gini, kalau kamu nggak bisa, kamu masih ragu-ragu gitu, aku bakal buktiin ketika kamu bilang ya aku boleh jadi pacar kamu, aku akan buktiin sama kamu ketika hubungan status kita ya jelas gitu. Aku nggak mau yang udah-udah juga seperti itu gitu. Aku hubungan sama orang lain, ya akhirnya ujung-ujungnya nggak jelas juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah yakin kamu milik aku gitu, ya aku bakal serius. Ya kalau misal pacaran kan otomatis sudah yakin dong kalau kita ya saling memiliki. Tapi kan gimana ya, pacaran untuk yang di umur kita sekarang bukan pacaran sekedar pacaran. Jadi kalau misalnya berkomitmen juga tanpa status, ya menurut aku fine-fine aja sih gitu, tanpa harus adanya status. Kan komitmen lebih mengutamakan dari segalanya, lebih utama ya dari sih. Cuman kalau misalkan aku bisa beranggapan gini, ya maksudnya kita nggak ada status ya kan, ya kan, ya kali kan yang nikah aja kan buat apa kan, ada butuh nikah aja kan, itu kan ada status ya kan. Maksudnya tuh gini ya, kalau misalkan aku, kamu nggak mau ada status, ya aku juga kan bisa bergelantungan, misalkan cari orang lain juga, cari cewek lain. Kamu pun gitu, kalau kamu kan bukan siapa-siapanya, kamu bisa jadi punya alasan seperti itu gitu kan. Tapi kan kita bikin di awalnya berkomitmen. Kalau kita sudah berkomitmen, gimana? Jadi gimana nih intinya, aku diterima nggak gitu kan? Aku boleh nggak jadi pacar? Enggak, kamu nyobain deh seminggu, dua minggu, atau tiga minggu, atau satu bulan gitu. Masa pacaran seminggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan? Enggak, kamu kan minta bukti ya, bukti untuk jalanin dulu gitu, gimana pacaran sama aku, aku bisa nggak mampu ngebuktiin. Nah maksud aku, kamu mau nggak jadi pacar aku gitu kan? Aku akan buktiin kalau misalkan kamu bilang boleh aku jadi pacar kamu, aku bakal buktiin gitu. Jadi ya, nanti kalau kamu setelah bilang iya gitu boleh,
dan aku bakal buktiin. Kamu mau nggak? Jaminannya apa? Ayo, jaminan agar aku bisa menerima kamu itu apa? Jaminan yang mana? Jaminan, ya. Iya, jaminannya apakah ya apapun gitu. Aku bisa ngejamin kamu, aku bakal bahagiain kamu. Jamin itu. Yang kedua, apapun yang kamu ingin, aku pastikan buktiin gitu sama kamu. Aku pasti akan penuhin semua keinginan kamu gitu. Jelas yang jelas aku pengen kamu jadi pacar aku. Yang jelas aku pengen apa namanya, aku pengen tahu jawaban dari kamu gitu. Ya aku tahu kamu pasti gimana ya, aku bisa kayak gini tuh karena aku tahu kamu jomblo gitu. Aku tahu kamu jomblo, ya aku nggak mungkin bisa bohong juga. Ya aku optimis sih gitu kan, aku bisa bahagia kamu kan, aku pengen kamu ya, jadi pacar aku. Aku kan juga jomblo kan baru ya, aku juga baru putus, jadi kan trauma-traumanya masih ada nih gitu kan. Jadi aku harus benar-benar membuktikan tuh kalau kamu tuh pantas nggak sih buat aku, karena aku tidak mau gagal lagi gitu dengan semua janji-janji manis cowok-cowok di luar sana gitu. Ya itu kan orang lain nggak mungkin lah aku, ya makanya aku buktiin gitu. Kalau kamu nerima aku sama sebagai cowok, aku nggak mau digantung. Aku mau digantungin ya, nggak mau hubungan tanpa ada ikatan yang jelas. Jadi aku juga nggak mau nggak jelas juga gitu. Cuman jalan, cuman apa gitu kan. Ya kamu, aku pengen kamu seutuhnya punya aku gitu. Karena aku udah mau serius gitu. Jadi mau nggak jadi pacar aku? Ya sebenarnya sih aku buktiin kok, kamu buktiin. Jujur ada yang masih ngeganjal di hati aku karena ya pertemuan kita kan terlalu singkat, terus tiba-tiba kamu ngomong begitu, ya aku tidak menyalahkan perasaan kamu ya, tapi ya dari aku sendiri ya aku masih belum yakin gitu, belum benar-benar yakin lah kalau kamu tuh benar-benar sayang sama aku atau hanya tertarik sama ya kecantikan aku aja. Ya pertama sih jujur karena kamu cantik aja, karena ya aku nggak tahu juga sih kamu seperti apa, cuman aku yakin bahwa cantikan kamu itu cantik juga di dalam-dalamnya juga gitu. Itu yang aku yakinin sih gitu. Cuman kamu ya luar dalam pasti cantik, aku yakinnya itu aja. Bingungnya apa? Kamu nggak suka gitu sama lihat muka aku, nggak suka? Bukan nggak suka gitu, tapi aku belum apa ya, perasaan aku tuh belum ngena banget gitu. Memang aku tahu kamu tuh orang yang baik gitu, aku tahu dari ya beberapa kali aku ketemu sama kamu juga ya, kamu anaknya juga asik gitu. Tapi ya belum pas aja hati aku bisa impasin kamu gitu. Kalau kamu nanti milik aku bisa pastiin kamu bakal nyaman sama aku. Asal kamu bisa nerima aku sama sebagai cowok kamu. Aku gak nerima kamu bagaimana? Ya gak apa-apa sih, cuma aku kecewa aja gitu. Kenapa kecewa? Ya yang selama ini aku apa namanya, ya aku idam-idamkan gitu kan, ternyata ya nggak sesuai harapan. Itu aja sih kecewanya. Gimana ya? Nggak, aku pengen ya kamu maksudnya
ya jalanin aja dulu gitu. Kalau kamu misalkan memang di jalan emang nggak suka, ya udah gitu, ya jangan dilanjutin gitu. Bingungnya apa sih? Banyak tau, banyak kayak ibu bingungin. Bingungnya apa? Dengan umur yang sekarang ini, ya bingung aja gitu. Kan kamu umur udah mencukupi, kamu umur kan 28 tahun. Udah 7 ya, maksudnya 27, 27 tahun. Kamu udah dewasa. Justru dengan itu, kita kan memilih banget, bukan memilih dalam arti yang lain gitu, tapi harus benar-benar memilih yang pas buat kamu ke depannya seperti apa. Aku bakalan pasin kamu sih, aku bakalan pasin kamu, jadi aku bakalan yakinin bahwa ke depannya kamu bakal nyaman sama aku. Aku bakal dukung. Aku 1000% aku yakin sama kamu bahwa aku bisa dampingin kamu. Jadi ya ini udah keputusan aku. Aku nggak mau nyari cewek-cewek lagi. Ya sebelumnya memang aku udah lihat kamu, udah tahu kamu, udah kamu dari orang lain juga udah tahu gitu. Dan teman-teman aku juga udah tahu apa? Aku udah tahu kamu itu siapa. Oh baik gitu. Jadi aku yakin. Makanya aku pengen nyoba hubungan sama kamu. Mau enggak? Kita untuk gimana ya? Aku juga bingung sih. Karena bingungnya apa sih? Maksudnya gini, kita jadian terus kita pacaran, terus kalau misalkan nggak serak ya udah tinggal iya kan iya maksudnya tuh bukan maksudnya tuh kalau misalkan nggak serak ya kamu kita ya saling introspeksi diri lah, apa yang bikin aku nggak nyaman, aku juga bakal merasa sama kayak gitu aku bakal introspeksi diri gitu, yang buat kamu nggak nyaman gimana gitu. Kenapa kita nggak nyoba dulu gitu, nyoba dulu pacaran dulu? Ya kalau kamu sudah yakin sama aku, ya mana ya? Ya sudahlah. Apaan? Ya sudah, kita mencoba aja dulu. Jadi kamu menerima aku? Ya, aku mencobanya dulu. Jangan dicoba, kamu harus yakin juga. Aku gak mau kalau misalkan kamu menerima aku, tapi kamu sama juga nyobanya, mau kamu juga harus yakin. Jadi kalau memang gak yakin kan susah juga. Ya kalau untuk sekarang-sekarang ini nih, ya dibilang yakin banget ya, nggak terlalu ya gitu, tapi kan sedang mencoba ya, kalau memang kedepannya kita cocok ya pasti ada keyakinan buat kedepannya. Serius nih? Serius? Kamu nggak bercanda? Nggak, aku nggak bercanda. Karena yang aku tahu sih kamu apa namanya orangnya memang humoris gitu ya, terus sering ketawa gitu ya. Jadi aku liatnya, aku juga nggak yakin kamu bisa nerima serius gitu. Oh serius? Gak apa-apa, aku temenan sama si Tio. Gak apa-apa. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Ya aku juga nggak mempermasalahkan sih kamu bekas, mantannya Tio gitu ya. Cuman ya aku pengen serius gitu, maksudnya kamu jangan nggak usah main-main gitu. Nah, aku tidak pernah main-main sama orang, nggak pernah sih gitu. Yakin? Yakin, justru aku harus balik lagi ke kamu yakin nggak sama aku, atau kamu cuma hanya main-main sama aku gitu? Ya aku sih kan dari awal aku udah bilang aku udah mulai
yakin aku nggak main-main sama kamu, jadi ya buat apa main-main juga gitu. Apa namanya, ya aku bingung ya, serba bingung dan gembira, bingung dan senang juga gitu. Cuman ya aku makasih banget gitu, apa ya, kamu udah nerima aku walaupun memang pertemuan kita singkat gitu. Cuman aku yakin sih aku juga bakal serius ini sama kamu. Ya aku berharap ya kedepannya kamu menepati yang kita pacaran. Iya. Kamu nggak akan apa namanya, nggak akan ngecewain atau nggak akan kecewa gitu sama aku? Enggak. Yakin. Yakin. Jadi minum dulu ya, gumpur, campur seneng. Ini serius? Serius? Itu udah jadian? Iya. Bener jadian? Santai dulu itu dong. Iya, jadian nih. Boleh gak aku bisikin kamu sesuatu? Apa? Sini, pelayan. Sorry, kamu lagi di prank. Kenapa sih? Siapa lu? Lihat dari tadi, megang kamera. Ya Allah. Kenapa kamu sejahat itu sama aku? Sorry banget. Lihat itu dong. Enggak, kita dari pol. Boleh ada pol. Iya, kita udah rencanain sih, udah rencanain bahwa aku bakal ngeprank kamu gitu. Jadi kamu jahat banget. Enggak gini. Sorry banget gitu. Aku enggak niat itu loh, enggak niat ngecewain kamu, tapi sumpah thank you banget gitu. Thank you banget. Yes, aku nggak sih, nggak, aku nggak tahu kamu, iya apa namanya, kamu bisa nggak bener, sumpah aku nggak tahu, kamu jahat banget, aku nggak tahu kalau nggak, ini maksudnya aku nggak tahu kalau misalkan aku pengen tahu aja gitu, kamu apa namanya, apa isi hati kamu aja gitu, aku pengen tahu. Tapi kan nggak harus begitu juga. Nggak, aku minta maaf, ampun. Perangan kamu kan cuy. Nggak, aku minta maaf, sumpah ampun. Tapi aku minta izin di upload. Nggak, aku minta izin. Kalau aku nggak mau gimana? Jangan, aku ini udah persiapan banget aku buat ngeprank kamu gitu, sampai aku. Orang dengan memberikan perasaan. Iya, nggak, maksudnya tuh gini, aku dan emang sih aku niat gitu ya, aku niat. Udah janjian sama kamu, aku juga udah kontak sama Apple gitu buat janjian sini. Sumpah ini cuma buat konten doang kok. Terus dengan kamu belum bikin konten seperti itu, kamu merasa puas gitu? Enggak, maksudnya tuh gini. Aku jelasin, Bu. Jadi boleh ya? Apa yang boleh sih? Karena aku nggak mau gimana? Jangan atuh, jangan atuh, please. Jahat, mainin perasaan orang, parah kamu. Atau nanti ada diblurin. Mikir aku mawar. Diblurin, kamunya diblurin nanti. Gak apa ya? Enggak, ini cuma buat konten aja sih. Tapi makasih banget gitu kamu udah nerima aku gitu. Mainannya ini gak maksudnya tuh kita memang baru kenal gitu, aku pengen tahu aja cewek yang aku ajak kenalan, baru kenalan beberapa kali, gimana gitu bisa ngungkapin isi hatinya gitu aja. Jadi terus ya, boleh ya di upload di YouTube ya? Boleh, kali ini aku mau maafkan lah. Boleh ya? Ya tidak masalah. Maafin ya, makasih lo udah nerima. Oke guys, jadi gitu ya. Jadi gue emang ini sengaja ya undang Kitty, apa namanya, WA dari tadi sore, apa namanya, janjian ngajak makan di sini.
dan benar kata gue dia jomblo dan nggak tahu gitu juga bisa nerima gue gitu aja ya. Nggak tahu dia kalau misalkan jomblo pengen punya ini, nggak tahu juga gue pikirannya apa, cuman yang pasti dia terhipnotis. Tahu gue nggak punya hipnotis. Oke full NTL. Oke, saya Giwang Noan, dan jangan lupa subscribe dan like and share, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Kitty. Apa Instagram kamu sih? Di @gelatma. Aku juga nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu Instagram kamu sebenarnya. Yang tahu Instagram yang lama yang gue postingannya. Aku juga nggak tahu gitu. Oke guys, jangan lupa ikutin terus channel gue dan saksikan prank-prank selanjutnya. Saya Giwang Noan, bye bye.